Hai semuanya, kali ini Bisa Kimia akan membuat percobaan untuk membuat lava lamp sederhana, lava lamp atau lampu lava. Ya, untuk percobaan kali ini yang dibutuhkan ialah air, minyak, kemudian tablet effervescent atau tablet yang akan menggelembung setelah kena air bersoda. Lalu untuk tambahan pewarna, ini tambahan saja, bisa iya bisa tidak. Oke, pertama-tama yang akan kita lakukan ialah memasukkan air ke dalam botol yang sudah ada minyaknya. Botol ini yang bisa digunakan bisa botol kaca ataupun botol plastik juga tidak masalah. Ya, ditunggu dulu. Lalu untuk hasilnya agar lebih bagus bisa digunakan pewarna. Cukup. Kocok-kocok dulu agar tercampur. Untuk membantu pencampuran, kita gunakan bahan lain yang panjang. Kali ini saya gunakan pulpen. Ini pewarna-warna kuning tua. Kuning tua, ya. Ya, setelah ini kemudian akan kita masukkan tablet effervescent-nya. Kita pindahkan dulu ke depan. Ya, ini dia reaksinya. Ya. Oh, dari lama ya? Iya. Baru ke sana. Reaksi ini terjadi karena air dan minyak ini bersifat polar dan nonpolar, jadi tidak akan bersatu. Kemudian gelembung-gelembung ini reaksi yang dihasilkan dari tablet effervescent, dan air akan menghasilkan gas karbon dioksida. Ya, tablet effervescentnya telah habis. Kita akan coba tambahkan warna lain agar lebih terlihat reaksinya. Coba kali ini kita tambahkan warna merah tua agar terlihat perbedaannya lebih jelas. Kita bantu lagi agar cepat tercampur. Oh, sudah.
ya kita tambahkan lagi tablet effervescentnya. Coba sedikit saja. Ya, lebih terlihat lagi. Bagus bukan? Tambahkan lagi biar lebih ramai gelembungnya. Wah, sampai tumpah-tumpah. Bagaimana, mudah bukan mencobanya di rumah? Dengan bahan-bahan yang sederhana, selamat mencoba. Ini penampakan lava lamp ketika diletakkan di atas lampu dan digelapkan. Jadi seperti lampu sebenarnya, ini saya bantu dengan cahaya dari handphone. Lalu akan kita tambahkan lagi tablet effervescentnya dan kita akan lihat bagaimana ketika gelap seperti ini. Beri dua. Wow, sangat indah. Bagaimana, cantik bukan? Digelapkan seperti ini dan diberi cahaya tambahan. Tips dari saya, tablet effervescent yang digunakan dipotong saja kecil-kecil agar bisa digunakan berkali-kali. Ya, terakhir akan saya beri yang banyak potongan-potongannya agar sangat terlihat. Sebentar. Satu, dua, tiga, empat.